Silencio GTKP. Siap, papanam. Pada saat kami melakukan blocking, kami melihat ada segerombolan orang yang melintas, kemudian kami hentikan. Ada berzak darahnya kemudian. Kamu habis apa ini? Darahnya baru ini apa ini? Ini bukan punya saya itu. Bukan punya saya. Ini darah ini. Punya siapa? Kamu bawa kamu. Ini disita dari motor kamu. Kamu sendiri. Ini darahnya siapa? Mereka terlihat panik. Yang satunya lagi oleh anggota yang melakukan pemeriksaan dilakukan pengejaran. Yang satu segera diamankan oleh anggota. Itu darah siapa itu? Kok bisa darah gitu? Gak tahu. Kamu jujur kamu? Gak tahu saya itu. Itu dua teman kamu tuh siapa itu? Gak tahu. Teman kamu yang lari tadi saya siapa namanya? Tadi. Itu temanmu ada yang balik saya tadi. Sendirian. Saya pakai motor sendirian tadi. Itu dua motor kamu. Enggak, saya naik motor sendirian dari tadi. Ya kamu sendiri, cuman di sebelahnya ada teman kamu gak naik tahu. Motor. Saya tadi pas waktu dari tadi kumpul-kumpul terus saya pergi sendiri naik motor. Kumpul sama siapa? Ya enggak tahu. Di sana tadi. Di mana? Di daerah dekat stadion itu. Enggak tahu tadi. Dekat stadion. Benar kamu dari Maguwo kan? Di stadion muter-muter aja ya. Kumpul di stadion kumpul, ya. Pergi sendiri saya. Benar saya kamu yang di Maguwo kamu kan? Ya hah? Muter-muter ya lupa ya jalurnya. Yang di Maguwo kamu kan? Apa? Kamu habis bacok kan? Ini kamu pakai untuk bacok yang di Maguwo toh? Bukan saya itu. Ya siapa? Kalau bukan gak kamu tahu. Ini kamu yang disita dari kamu gak kok. Tahu, saya. Dari satu orang yang kami amankan itu, kami menemukan sebilah samurai. Samurai tersebut masih ada bercak darah. Dengan ciri-ciri yang kami dapatkan, bahwa menggunakan kendaraan matic, kemudian helmnya semacam helm yang digunakan untuk kendaraan trail, kami merasa yakin ini menjadi petunjuk bahwa dia melakukan perbuatan tersebut. Walaupun pada saat kami amankan, yang bersangkutan tidak mengakui. Hari ini kami akan melakukan razia terhadap anak-anak sekolah yang mengendarai kendaraan tapi belum dilengkapi surat izin mengemudi. Yep. Ini platnya benar ini enggak ini platnya? Memang benar ini? Kenapa dimodifikasi seperti ini? Plat yang dulunya hilang, Pak. Yang dulunya hilang? Iya, yang asli. Ya. Makanya kalau memang yang lama hilang, yang asli hilang, kamu buat lagi tapi jangan yang modifikasi seperti ini. Dibuat yang sesuai dengan standar dari polisian, ya. Nanti ini diganti platnya ya. Bisa lihatkan SIM-nya sama STNK-nya. Sementara urus. Apanya? SIM-nya. Ya, STNK-nya mana? STNK? STNK-nya di. Oh. Kenapa bawa motor tidak dibawa STNK-nya? Dari sekolah ke sama rumah. Ya, omnya di mana? Di kantor. Anak itu terlihat ketakutan saat kami memeriksa, namun kami tetap selalu menenangkan. Kalau STNK-nya ada sama omnya, kenapa nggak minta dulu baru dibawa motornya? Kalau pergi jauh-jauh baru ambil STNK, kalau dari sekolah sama anu. Di mana rumahnya? Di Borong Raya. Iya, kalau naik kendaraan itu mau jauh, mau dekat, harus dilengkapi dengan surat-surat. Ya. Itu STNK harus kita bawa, kemanapun ini kendaraan kita bawa. Jadi, ada kartu pelajarnya? Di sini belum ada kartu pelajar. Jadi, apa yang kita bawa? Identitas apa? Tidak ada. SIM-nya nggak ada? Baru sementara diurus, kan baru naik kelas 3. Iya, maksudnya sudah diurus atau belum? Sudah diurus. Sudah diurus di mana? Ya. Yeah. Di mana urusnya? Nggak tahu mama yang ngurusin. Loh. Belum foto juga. Kalau SIM itu harus orangnya langsung yang datang. Jadi, ini kamu saya bilang ya, kamu tidak ada bawa apa-apa. SIM tidak ada, STNK juga tidak dibawa. Sebenarnya saya ingin membantu anak tersebut agar kendaraannya tidak ditahan. Tapi di sisi lain sebagai penegakan hukum, saya harus tetap melakukan penindakan terhadap anak tersebut.
buat apa? Kan kalau bergerak, nggak apa-apa Ji, ini mau ditahan ya. Nggak bisa kan saya pinjam sebentar Bu? Sudah tidak bisa lagi. Naik angkutan umum saja kalau mau ke kampus. Nggak apa-apa Ji, nanti kalau sudah persidangan baru boleh diambil kembali motornya. Luncur ke TKP. Siap. 86.